datang salam sejahtera. Isu hangat petang ini kita tidak tahu dokumen itu betul atau tidak, kata Ismail Sabri. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob enggan mengulas lanjut mengenai kebocoran dokumen minit mesyuarat yang didakwa milik PAS. Beliau berkata dokumen 4 muka surat yang tular Rabu lalu tidak dapat dipastikan kesahihannya. Kita pun tidak tahu dokumen itu betul atau tidak, katanya ringkas ketika ditemui pemberita selepas pelancaran buku keluarga Malaysia, keluarga sejahtera di sini pada Jumat. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kebocoran dokumen tersebut. Sebelum ini, 4 keping tangkap layar mengenai percaturan politik PAS, antaranya menyentuh mengenai campur tangan dalam urusan mahkamah, menjadi tular di media sosial. Dokumen tersebut diklasifikasikan sebagai sulit itu dipercayai merupakan minit mesyuarat PAS yang diwakili oleh Setiausaha Agung Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dengan beberapa pemimpin kanan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Duktun Dr. Mahathir Mohamad dan pemimpin UMNO Datuk Seri Hisamuddin Tun Hussein. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.